Halo semua, kembali lagi di SBB Channel. Di video ini saya akan membahas tentang Ruben Dias. Siapa sih Ruben Dias? Bek baru Manchester City ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, comment, subscribe-nya ya, agar saya bisa semangat untuk upload video setiap harinya. Oke, langsung saja ke videonya. Ruben Dos Santos Couto Alves Dias atau yang dikenal dengan Ruben Dias lahir pada tanggal 14 Mei 1997 di Portugal. Pemain yang sekarang membela Manchester City tersebut berasal dari Akademi Benfica. Dia bermain di Benfica B pada tahun 2015 ketika dia berumur 18 tahun. Ruben Dias dipromosikan ke tim utama Benfica pada tahun 2017 ketika berusia 20 tahun. Ruben Dias menjadi pemain muda terbaik Portugal karena permainan apiknya menjaga pertahanan Benfica. Ruben Dias mampu membawa Benfica juara Liga Portugal pada tahun 2018 dan 2019 dan juga Super Portugal tahun 2019-2020. Di tim Benfica B, Ruben Dias bermain sebanyak 55 pertandingan. Kemudian di tim utama Benfica, dia bermain sebanyak 91 kali dan mencetak 9 gol. Sementara di negaranya, Ruben Dias telah bermain di timnas Portugal U16 tahun. Timnas Portugal U17 tahun, Timnas Portugal U19 tahun, Timnas Portugal U20 tahun, Timnas Portugal U21 tahun, dan Timnas Senior Portugal, di mana masing-masing telah dan Timnas Senior Portugal, di mana masing-masing telah bermain sebanyak 5 kali di Timnas Portugal U16 dan mencetak 1 gol. Kemudian di Timnas Portugal U17 bermain sebanyak 17 kali. Kemudian di Timnas Portugal U19 tahun bermain sebanyak 21 kali dan mencetak 2 gol. Kemudian di Timnas U20 tahun telah bermain sebanyak 15 kali. Kemudian di Timnas Portugal U21 tahun bermain sebanyak 4 kali. Dan di Timnas Senior Portugal bermain sebanyak 19 kali. Ruben Dias ditransfer dari Benfica ke Manchester City dengan biaya sebesar 62 juta pounds atau sekitar 1,18 triliun rupiah. Oke mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video tentang bahasan pemain kayak gini, silahkan kasih like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, dislike aja gak apa-apa. Kalau kalian mau gue bahas tentang siapa, pemain mana, silahkan komen di bawah cuy. Oke, kalau pemain itu cukup bagus untuk dibahas, saya akan bahas cuy. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.